coba aja ada energi cadangan. Eh, aku pernah lihat loh di YouTube ada alat yang bisa ngasilin listrik cuma dari cahaya matahari. Apa ya? Halo Geng Belajar, salam kenal. Saya Farel Alexandri dari kelas 11 Akuntansi 1. Halo Geng Belajar, perkenalkan nama saya Chandra dari kelas 12 Musim Belajar 1. Halo Geng Belajar, saya Nisan Kastroman dari 12 Musim Belajar 1. Salam kenal. Halo Geng Belajar, kami dari Tim Jambi 04.00024 dari SMK Unggul Sakti Kota Jambi. Kami membuat produk dengan tema penggemar lingkungan dan hemat energi berupa sensia dari bambu. Tujuan kami membuat produk ini adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta meminimalisir penggunaan energi konvensional dengan menggantinya menjadi energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Ingin tahu lebih lanjut tentang produk kami? Saksikan terus video ini ya. Dihajar, kita harus belajar. Terdapat dua sumber energi yang ada di bumi, yaitu energi konvensional yang jumlah terbatas seperti minyak bumi, dan energi alternatif yang tidak akan habis serta dapat dipelajari seperti sinar matahari. Indonesia merupakan negara khatulistiwa yang memiliki iklim tropis sehingga mendapatkan pancaran sinar matahari dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain. Pancaran cahaya matahari ini tentunya dapat kita ubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Namun sayangnya, harga untuk satu unit panel surya saja sudah terbilang cukup mahal, sehingga penggunaannya masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, sekitar 87,72% pemakai listrik di Indonesia masih menggunakan energi konvensional, sedangkan hanya 12,27% yang menggunakan energi alternatif. Dapat dilihat bahwa ketergantungan kita terhadap energi konvensional sangatlah besar. Hal ini tentu harus kita hindari, karena selain tidak dapat diperbarui, energi konvensional juga dapat menyebabkan pemanasan global, yang merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Untuk itu kami berupaya untuk membuat sel surya dari barang bekas yaitu CD. Namun pada zaman sekarang ini CD sudah sangat jarang ditemukan, sehingga akan sulit untuk menemukan CD dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat sel surya dari bahan yang lebih mudah untuk ditemukan, yaitu adalah kaleng bekas. Dengan harapan kami dapat menciptakan alternatif untuk sel surya yang dijual di pasaran yang memiliki harga relatif cukup mahal. Selain itu, kami juga menambahkan sistem tracker yang memungkinkan sel surya untuk mendeteksi dan mengikuti arah cahaya sehingga akan meningkatkan efektivitas kerja dari sel surya tersebut. Alat dan bahan, baterai 9 volt, cutter, dinamo DC, sensor LDR, dioda zener, lem tembak, multitester, resistor 10K, LED, kaleng bekas, solder, gunting, IC TDA2822M, dan kabel double merah hitam. Pertama-tama, bengkokkan LDR seperti ini. Fungsi LDR adalah sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya. Lalu, solder LDR menjadi satu. Kemudian, gabungkan resistor yang akan berfungsi untuk membatasi arus listrik. Kemudian, solder resistor dan LDR menjadi satu. Siapkan IC yang akan berfungsi untuk menggerakkan rangkaian tracker agar dapat berfungsi. Setelah itu, kaki IC dikaitkan ke rangkaian, kemudian solder kaki 8 dan 6 IC ke LDR. Solder resistor ke kaki 2 dan 4. Solder kabel dari dinamo ke kaki 1 dan 3. Dinamo nantinya berfungsi untuk menggerakkan tracker. Terakhir, tempelkan kabel ke baterai, lalu solder kabel dari baterai ke LDR. Baterai berfungsi sebagai sumber energi untuk menggerakkan dinamo. Pertama-tama, potong bagian tengah dari kaleng untuk mengekspos bagian dalam kaleng yang merupakan perpaduan antara timah dan aluminium.
Kemudian lubangi kaleng pada titik-titik tertentu sebanyak 8 titik sebagai tempat untuk meletakkan LED dan dioda denter. Letakkan LED pada 6 lubang yang akan berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui PN junction yang dimiliki oleh lampu LED. Letakkan dioda zener yang berfungsi sebagai penyearah arus. Lalu, solder kaki-kaki LED membentuk sebuah rangkaian agar PN junction dapat bekerja. Kemudian, hubungkan dioda dengan LED. Hukum fisika yang berlaku adalah hukum Ohm, Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, benda hitam pada hukum Max Planck, dan hukum termodinamika 1. Pertama-tama, cahaya matahari akan membawa foton yang kemudian mengalami kontak dengan atom dari kaleng, sehingga elektron terpisah dari strukturnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bergerak menuju lapisan negatif pada sel surya. Sedangkan atom yang tadinya telah kehilangan elektronnya akan mengalami kekosongan struktur yang dinamakan hole yang memiliki muatan positif. Muatan positif akan bergerak menuju lapisan positif yang ada di sel surya. Pada persimpangan antara lapisan positif dan negatif atau disebut PN junction akan timbul energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi lapisan negatif dan hole akan bergerak menjauhi lapisan positif. Pergerakan yang timbul inilah yang kemudian akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan kemudian akan disearahkan oleh dioda. Kami melakukan beberapa uji coba untuk membuat sel surya dari barang bekas. Yang pertama, kami menggunakan CD bekas yang dililit dengan kawat tembaga dan juga ditambah dengan dioda zener. Hasilnya, untuk uji coba sel surya pertama tidak menghasilkan listrik sama sekali. Untuk uji coba yang kedua, kami menggunakan kaleng bekas dengan LED dan dioda zener. Hasilnya, sel surya ini dapat menghasilkan tegangan sebesar 0,02 sampai 0,05 volt. Pada tahap perbaikan prototype, kami menyusun tracker dan sel surya pada kerangka yang kami buat agar lebih rapi dan lebih mudah digunakan. Kami juga menambahkan switch untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sel surya pada saat yang diinginkan. Baiklah, kami akan melakukan sosialisasi ke kelas teknik komputer jaringan. Yuk. Kami melakukan sosialisasi ke kelas 10 TKJ karena mereka menggunakan kurikulum merdeka, di mana mereka nantinya akan diminta untuk membuat proyek. Jadi diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman sekaligus gambaran bagi mereka untuk membuat proyek ke depannya. Selamat kepada peserta didik SMK Unggul Sakti yang telah menjadi finalis STEM Ki Hajar 2022. Terima kasih sudah menginspirasi seluruh peserta didik untuk menghasilkan produk kreatif dan inovatif menggunakan barang-barang bekas untuk menghasilkan prototipe sel surya. Proyek sederhana, kecil, inspiratif, inovatif ini kiranya menjadi inspirasi pula untuk melaksanakan proyek profil penguatan pelajar Pancasila yang sedang kita laksanakan di SMK Unggul Sakti. Selamat! Kesimpulannya adalah tracker dipasangkan pada sel surya agar sel surya dapat mengikuti arah cahaya sehingga sel surya akan menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang lebih banyak. Sel surya dibuat dari kaleng bekas sebagai material utama dan dibantu oleh LED untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Hukum fisika yang berlaku pada rangkaian ini adalah hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, benda hitam pada hukum Max Planck, dan hukum termodinamika 1. Untuk menghasilkan daya listrik yang cukup untuk digunakan, kita dapat membuat panel dengan perkiraan 80 sel surya yang kami buat dirangkai menjadi satu kesatuan yang akan menghasilkan daya sebesar 12 volt per hari dan mampu menyalakan lampu dengan daya sebesar 12 volt. Di mana dalam satu hari satu keping sel surya akan menghasilkan kisaran 0,6 volt sampai 0,15 volt. Maka diperkirakan 80 sel surya akan menghasilkan 4,8 sampai 12 volt per hari. Sekian video proyek dari kami SMK Unggul Sakti Kota Jambi. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.